Halo semuanya, selamat malam, selamat datang kembali di live streaming Remora 28. Dan balik lagi sama gue Rikar, akan menemani live streaming kalian malam hari ini. Karena malam hari ini kita bakalan live Animal Battle Royale guys, seri spesial part 2 di bulan Ramadan ya. Dan buat kalian semua yang sudah join, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Dan juga yang sudah join, jangan lupa untuk absen dulu teman-teman, karena sebentar lagi Animal Battle Royale kita bakalan mulai. Dan jangan lupa di share guys, biar makin ramai, makin seru. Dan juga okay, buat yang sudah hadir, selamat malam. Ada Feather Kindness, ada Ferdis, ada Variabian, ada Mario Gaming, ada Gopsi, dan yang lainnya yang mungkin nonton di replay atau di live. Halo semuanya. Alvin Avinda, thank you sudah subscribe. Oke guys, jadi Animal Fight malam ini sedikit lebih cepat guys ya, karena gara-gara gue sebenarnya tidak jadi bukber teman-teman. Dan sebagai gantinya, malam ini mungkin kami bakalan nongkrong saja. Jadi agak sedikit lebih cepat mulainya. Sebentar, gue mau posting dulu di Instagram. Wait. Malam bang, malam Muhammad Fauzan, halo. Oke, kita posting dulu. Posting dulu guys, Animal Battle Royale ya. Oke teman-teman, let's go. Animal Battle Royale sudah dimulai. Oke. Join. Let's go. Oke teman-teman, sudah gua posting di Instagram. Mari kita sambil menunggu yang lain guys. Malam ini kita sedikit introduce dulu ya teman-teman. Jadi Animal Battle Royale ini akan menjadi satu arena untuk hewan-hewan di Planet Zoo teman-teman. Mereka akan bertarung dan kita akan lihat nanti siapa yang bakalan jadi pemenangnya. Kalau di seri berikutnya di part 1 yang juara adalah Formosan Black Bear. Nah sekarang kita bakalan lihat nih jagoan siapa kira-kira yang bakalan menang dan hewan apa kira-kira yang bakalan jadi juaranya di sini guys. Tapi ini bukan ngajarin buat ngadu binatang ya guys ya. Ini kita cuman having fun aja, senang-senang. Dan ini juga di Planet Zoo, ini just game aja guys. Jadi santai aja, santai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terlambat nggak bang? Nggak, baru mulai. Baru mulai, tenang, baru mulai. Slow. Oke. Jadi malam ini kita bakalan mulai dengan 60 spesies guys, 60 spesies yang bakalan bertarung di arena tropis ya. Kalau kemarin sebelumnya di desert, nah ini di tropis. Aku dukung harimau. Sabar, santai guys. Di sini juga gue sudah siapkan untuk Keeper di sini ada 10 yang siap. Di sini nggak ada vet ya guys ya, karena kalau misalkan ada vet, nanti vetnya masuk terus dibawa ke ini, jadi nanti nggak fair. Nah untuk edukator di sini gue sudah siapkan 8 edukator, terus kemudian security guard ada 10 dan caretaker ada sebentar 49, harusnya 60 ya tadi ya, berarti 10 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 60 caretaker guys, 60 caretaker. Terus kemudian ya cuman 60 caretaker, keeper, mekanik nggak ada, security sama edukator. Nah itu. Halo ngadu ayam boleh nggak bang? Nggak boleh lah. Kasihan ayam ya guys. Kasihan ayam ya. Oke, jadi
Siap-siap guys, kita bakalan mulai sebentar lagi. Oke, pemanasan dulu ya. Kira-kira hewan apa ini guys yang kita bakalan masukin? Ada 60 ya. Kemarin yang juara duanya itu ada Galapagos. Galapagos. Iya, Galapagos. Jadi tinggal dua yang tersisa, Galapagos sama Formosan. Tapi karena Formosan itu banyak killnya, jadi dia yang jadi juara guys. Did you get caught cheat? Bang masih ingat aku nggak? Masih aku dukung harimau, aku komodo yang menang. Mana yang pendukungnya tiger, mana nih yang pendukungnya tiger? Kasih emot tiger dong yang pendukungnya tiger. Yang ngedukung tiger mana? Yang ngedukung tiger dulu. Asiatic Blackbird ada di planet juga bang? Asiatic nggak tahu ya. Asiatic yang gimana tuh? Asiatic. Kayaknya ada deh. Oh ada. Ini ada. Siberian Tiger bang. Bang masih ingat aku nggak? Masih. Ada yang mau jadi moderator nggak? Bantuin biar lancar guys. Sorry guys. By the way tadi ada ininya nggak, ada suaranya nggak? By the way tadi ada suaranya nggak guys? Ntar ya. Wait. Gue ngecek dulu.
Oke, guys, kita bakalan langsung saja mulai Planet Zoo Battle Royale. Oke, kita lihat dulu nih. Aku masih ingat bang main game kucing. Aku subscriber baru bang. Oke, Warsana, ready to Battle Royale. Oke guys, jadi kita bakalan langsung saja. Sorry, ini jadinya sedikit lebih cepat ya. Buat kalian yang nonton replay, silakan di like dulu. Yang live juga jangan lupa like dulu. Oke, kita bakalan mulai dari hewan pertama guys. Jadi di sini sudah siap semua karateker. Kita bakalan langsung saja cari hewan-hewannya guys. Duh, nggak sabar nih gue. Gue udah nggak sabar nih guys. Oke, kita bakalan langsung mulai saja guys. Yang pertama di sini kita bakalan masukin dulu Aardvark ya. Aardvark 1. Oke, Aardvark 1 jantan dan kayaknya satu aja deh. Satu aja guys ya. Satu spesies satu. Oke, yang kedua ini ada African Buffalo yang bakalan masuk 2. Terus kemudian ada apa lagi nih guys? Adax masuk tidak Adax. Jaguar, Bang. Oke, jaguar. 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 Oke, yang hitam apa yang ini? Yang totol, yang totol, yang totol apa yang ini? Yang hitam. Yang panther apa yang ini? Yang basic. Let's go, let's go, let's go. Ada yang bisa jadi moderator nggak, guys? Soalnya gue nggak bisa mantau nih. Gue perlu ada yang perhatikan notifikasi di sini untuk memantau hewan apa saja nanti yang sudah out, mana yang sudah mati, mana yang masih stay, mana yang cedera. Adax bang, Siberian Tiger bang, Honey Bear. Nah ini jaguar dulu, katanya tadi jaguar. Jaguar yang mana, bebas aja ya. Semua jantan bang. Oke, jantan, let's go. Jantan berarti kali ini diwakilkan sama jaguar yang hitam ya. Oke, gua bang moderator. Oke. Give sebentar, bintang ya, bantuin ya bintang ya. Tambahkan sebagai moderator. Oke, bintang udah jadi moderator. Gua moderator bang, aku. Gua moderator Mama Rafa, boleh Mama Rafa. Mama Rafa gue suka nih Mama Rafa, soalnya kalau ada yang yang brutal cocok nih Mama Rafa. Oke, satu lagi guys, satu lagi bang. Aku Fauza bang, gue moderator bang guys. Oke, Muhammad Fauzan. Oke, sudah ada 3 guys moderator yang bakalan bantuin. Oke, let's go. Yang kedua ini sudah, berarti sekarang sudah ada 3. Adax tadi ya, katanya Adax bang. Adax bang. Oke, Adax yang jantan. Ada yang betina nggak? Kalau ada yang betina kita kick out aja guys. Let's go, next. Next, next, next. Jaguar DLC mana bang? Jaguar DLC North America kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, North America kayaknya. Oke, next. Gajah India. Oke, gajah Vrindavan. Gajah India. African Elephant. African Elephant. Nah ini. Eh, nggak. African Indian Elephant ya. Indian Elephant. Oke, ini dia. Indian Elephant yang jantan, ini yang bagus nih Dax. Ini dia albino guys. Albino basic color aja lah, basic color. Basic color, nggak usah ini guys. Terus next, 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 Fossa, Fossa. Oke, ada Fossa juga. Wih, mantap Fossa udah masuk nih guys sebagai kandidat. Fossa kayaknya kecil banget ya. Wah, apakah dia bisa survive guys? Kita lihat saja nanti. Next, next ada badak, badak. Rino, kelas berat ini guys. Ini tier A ya. Kalau Rino ini tier A, Black Rhinoceros, Southern, yang mana nih guys? Ini harus spesiesnya harus perwakilan satu nih guys. Nggak bisa kita ambil 3 kecuali 60 sudah nggak terpenuhi, baru kita masukin guys. Kayaknya terpenuhi aja sih. Tapi untuk badak yang subspesiesnya ada beberapa, kita pilih yang salah satu dulu bang. Indian Rhinoceros. Oke, okay, Indian Rhinoceros. Oke. Okay. Biar fair ya, biar adil, biar adil. Biar adil. Oke, okay, next, next. African Elephant, Bang. Tadi Indian.
tadi Indian ya, gimana ya kalau 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 badak gimana? Kalau misalkan African elephant masuk, berarti harus ada badak Afrika juga dong. Nanti kelas berat untuk badak. Nanti bentar ya, badak sama gajah. Tadi kan udah ada Indian, sudah ada Indian elephant sama rhinos. Eh, apa ya? Badak India sudah. Kerbau bang, kerbau yang mana? Kerbau ada, oh, wild water buffalo. Kerbau bang, gorila. Gorila. Western lowland gorila boleh. Ini guys ada yang albino. Kayak yang jantan aja ya, yang jantan ya. Oke, next. Sudah ada 8, masih ada 42 lagi guys. Waduh, masih banyak cuy. Gak apa-apa, spam aja, gak apa-apa. Spam aja, gas, spam. Sebelum mulai gak apa-apa, spam aja dulu. Sebelum mulai gak apa-apa. Biar cepat. Water, yang request bentar ya. Gorilla bang, cita. Oh, cita, oke, cita. Cita. Oke, cita ini, wait, ini spotless ya. Enggak apa-apa, gas. Perwakilan dari Afrika, guys. Sudah 9, apalagi nih? Atau perlu gue kasih listnya ya? Gue kasih list animalnya ya. Nanti kalian lihat sendiri, nanti gue pin list. Biar kalian bisa lihat semua, guys. Sampai tahu ada yang bingung, "Bang, hewannya apa aja ya kan?" Jadi gue kasih aja list animalnya nih. Oke, yay. Kategori, yay. Nah ini gue kasih yang ini aja deh, African elephant. Nah ini guys, komodo, gorila sudah. Nah ini gue kasih list of animal tuh. Tuh silakan dilihat, dicek dulu. Biar nggak ulang-ulang, Beruang, wah akhirnya ada juga yang beruang. Ada yang request beruang guys, bear. Nah kebetulan bear ini ada banyak guys subspesiesnya. Mau yang mana? Formosan kemarin, oh Formosan sih. Formosan kan kemarin dia juaranya guys. Formosan harus sih, ini wajib Formosan. Oke sekarang sudah 10. Tadi katanya gerial ya, gerial. Oke gerial. GGWP, buaya ikutan juga guys. Buaya ikutan juga gerial. Oke, yang mana nih yang bagus? Yang ini fertility. Maaf guys. Oke, sudah 11 gerial orang utan. Oke, perwakilan orang utan nih, orang utan. Kenapa? Oh ini dia di sini, orang utan. Oke, langsung. Oke, sudah 12, let's go. Kuda lumping bang, nggak ada kuda lumping. Oh ada deh, kuda ada. Ini Przewalski horse. Ada ternyata. Tapi kalau kuda lumping nggak ada ya, jangan cari kuda lumping. Przewalski horse. Nah ada nih, ada. Oke, kuda ada. Kuda masuk sebagai kandidat guys. Singa bang, oh singa, lion. Kenapa selalu cari di storage sih? Lion, Western African lion. Apakah singa bakalan bisa survive di sini guys? Bison bang, bison. Oke. American bison, jauh-jauh dari Amerika guys. Jauh-jauh ini perwakilan Amerika nih. Moss, kelas berat semua nih guys. Heavyweight. Moss jantan. Nah ini jantan bagus nih. Kita kasih yang bagus. Namanya Yeoman. Wolf. Oke, wolf. Wolf. Wolfrin. Wolfrin ada timber. Timber lah. Ada yang hitam lagi. Ontario. Wolf. Timber Wolf. Oke, ini udah Timber Wolf. Iya Camel ya. Camel, Bactrian Camel. Bactrian Camel, ya jantan ini ada yang red brown. Red brown aja deh. Bat bayar, gantlu enggak. Bebas.
Okay, next. Next. Unta komodo, oh, komodo belum ya? Komodo. Komodo satu udah. Oke, okay, komodo udah. Mose, Bang ada jin? Gak ada jin. Mama Rafa ada aja, masa jin. Mandrill. Oke, okay, Mandrill. Mandrill. Mandrill, Mandrill. Sudah 20 guys, 30 40 lagi. Cukup enggak ya? Kayaknya cukup enggak ya? Hippo. Oh iya, Hippo betul betul betul. Di kelas berat semua ini guys. Hippo. Hippo, Hippo. Oke, okay, Hippo ini aja deh. Oke, okay, let's go. Next, next, next. Ular piton, Bang. Enggak bisa ular piton. Ular piton. Ular piton enggak bisa. Enggak bisa, cuy. Ular piton. Siamang, Bang. Oh, siamang. Anak pohon nih, anak pohon. Oke. Okay. Bentar, gue buka Facebook dulu, guys. Eh, cebok. Next, kuaci, Bang. Kenapa jadi kuaci, Mas? Kenapa jadi kuaci sih? Na 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 na. Teredet, teredet. Publik. Yep, siapa yang Anda pikirkan? YouTube live. Oke, okay, let's go. Hey, hey. Oke, okay, let's go. Bongo, bongo. Oke, okay, bongo. Bongo juga nih. Bongo. Simpanse malah belum pernah. Bongo. Bongo perwakilan. Red panda. Red panda. Red panda. Oke, okay, red panda masuk. Ih, kasihan red panda guys. Gue gak tega sih. Masa red panda mas? Burung unta, Bang. Oh iya, common astrik, common astrik. Ih, gue gak tega guys sama giant panda. Siapa yang pilih red panda? Giant panda lagi red panda. Common astrik. Common astrik. Nah, ini ada berbabi-babian nih guys. Ada red river. Retriever hawk, terus ada pekari. Ada pekari sama ada common warthog sama babi rusa, guys. Seblak ada enggak, Bang? Cilok ada cilok, mau cilok. Kalau red pekari, wah, orang misterius. Pilih pekari, ini belum pernah ya pekari. Oke, okay, pekari. Prairie dog. Ih, makin kecil, parah. Parah. Ini jadi spektator aja sih. Jadi spektator aja. Permen blaster tibang. Japanese macakwe. Japanese macakwe. Udah deh, biar nggak usah lama, gas aja lah. African elephant. African elephant mana? African elephant, African savanna elephant. African ini udah kelas berat aja guys, kita hajar kelas berat. African elephant, terus apalagi badak, rhino. Nah, rhino. Southern white rhinoceros sih. Kemarin juga dia jadi ini guys. Jadi ikutan juga, dia ikutan juga kemarin. Mas bro biasanya. Coba Mas bro, kenapa jadi Mas bro gue cari kan? Capybara, sorry. Capybara. Tapir, Bang. Oke, okay, tapir. Malayan tapir. Sudah ada 32, berarti 18 enggak, 28 lagi, guys. Capybara udah, capybara, otter. Giant otter ya. Otter sudah belum ya? Otter sudah kayaknya. Ah, enggak apa-apalah. Otter, giant otter. Giant otter. Oke, okay, dia udah masuk guys. Refresh, kita reset lagi. Indian giant panda. Oke, okay, giant panda. Ada yang albino, tapi kita cari yang ini aja. Oke, okay, sudah 34. Badak semuanya aja deh. Badak semuanya aja guys. Southern white rhino, tadi black rhino yang belum, black rhino.
Terus apalagi ya? Red River Hawk kali ya, Red River Hawk. Red Fox guys, Red Fox. Red Fox, kanguru, kanguru. Kalian lupa sama kanguru guys. Wah. Kanguru. Kanguru. Ya, tapi yang jantan kanguru, terus rakun. Kalian lupa rakun. Rakun. Karakal, kalian juga waduh. Masa karakal nggak dimasukin, parah. Karakal, iya ada yang melanistik lagi. Karakal ini aja ya, biasa aja. Lynx. Lynx. Terus kemudian Kogar. Nah ini nih Kogar nih guys. Wah parah, masa nggak ada yang tahu. Tukang. Slot. Slot nggak bisa guys. Slot nggak bisa. Eh slot berbi. Oh beruang, 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 beruang. Nah ini beruang nih. Perwakilan Asia. Sun Bear. Terus kemudian ada tadi Formosan. Grizzly. Oh my god. Eh kemarin tuh Grizzly apa Formosan ya? Formosan yang menang ya. Terus Himalayan, Brown Bear. Kelas berat semua guys. Spesies beruang turun semua nih, turun gunung semua. Polar Bear. Gak peduli dia, pokoknya jauh-jauh dari kutub ikut kompetisi guys. Slot Bear, ini tadi yang nanya nih, Slot Bear ada, Slot Bear. Jadi semua sudah masuk beruang. 46, 14 lagi guys, ayo 14 lagi. Hyena, oh iya Hyena guys. Oh bisa lupa, Hyena. Hyena semua ikut ya, semua subspeciesnya ikut. Hyena, Potted, Shredded ikut. Berarti udah 48, 12 lagi. Ayo 12 lagi yuk. Bison sudah, Bison, Wisen, Wisen, Wisen belum. Wisen terus ini. Moss sudah tadi, terus kemudian apa lagi ya? Jenis-jenis rusa guys, belum rusa, belum. Afrika. Nah, ini nih. Belum juga nih. Porcupine, porcupine. Porcupine. Nah ini porcupine, berarti berapa lagi nih, 11. Oh 10 lagi guys, 10 Hanibear sudah. Wolf, keluarga wolf belum ya. Manet wolf. Nah ini serigala yang panjang kakinya nih guys. Manet wolf. Terus timber wolf. Wolverine. Oke okay, wolverine guys. Wolverine belum. Arctic wolf. Ntar. Sebentar, sebentar. Ada apa lagi ya? Yang rusa-rusa belum nih, guys. Yang rusa belum. Penguin. Ya, ya. Penguin, penguin belum. Penguin. King penguin ya. King penguin. Nah, ini king penguin. Nggak tega, guys. Sumpah, nggak tega kalau king penguin. Nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Mute swan. Mute swan. Oke, mute swan. Flamingo. Flamingo, guys. American greater flamingo. Oke, okay, berarti masih tinggal 5. Oke, okay, 5. 5 guys, 5. 5 lagi. 5 lagi guys, 5 lagi. Kanguru sudah, kanguru sudah. Kanguru sudah. Hyena sudah, Alpine Ibex. Dalship sih. Dalship sih. Dole, dole masuk enggak dole? Dole masuk enggak guys? Aldabra, iya pak. Aldabra. Sama Galapagos ya. Galapagos kan kemarin dia ikutan juga. Berarti 2 lagi. Oke, 2 lagi. 2 lagi guys, 2 lagi. Temen yang ngutang bang, masukin sini, masukin. Masukin, gak usah kasih ampun. Moss udah, oh iya betul. Betul, betul. Betul, betul. Krokodil. Salt water guys. Wah, bisa-bisanya. Bisa-bisanya dilupain. Bagas Koro kita masukin guys. Tinggal satu. Tinggal satu. Tinggal satu guys. Tinggal satu, tinggal satu. Kudanil, sudah Kudanil, sudah. Tasmanian Devil. Tasmanian Devil. Tasmanian Devil. Satu lagi nih, satu lagi.
Ntar kita lihat-lihat dulu apa ini kira-kira. Gajah bang, gajah sudah. Gajah sudah. Tiger sudah. Bengal. Bengal sudah belum ya? Bengal sudah belum guys? Wah bengal, wah. Wah masa, masa singa, tiger nggak ada, parah. Yaudah perwakilan, perwakilan untuk spesies tiger, Siberian apa apa Bengal? Kasuari, giant tortoise. Tiger belum cuk. Bengal apa Siberian? Bengal apa Siberian? Satu lagi, satu. Tapi ini tiger nih. Bengal apa Siberian? Kita masukin perwakilannya apa nih guys? Siberian, oke, Siberia ya. Bengal apa Siberian? Bengal, Bengal. Bengal, Siberian. Bengal apa Siberian nih? Siberian ya, Siberian. Bengal kan sudah pernah sebelumnya, kalah. Sekarang kita coba Siberian guys. Oke, oke, sudah ada 60 guys yang siap untuk bertarung di Animal Fight. Langsung saja kita kirim ke dalam arena Go sekarang guys. Ketik Go, ketik Go, ketik Go, ketik Go. Kita bakalan lakukan pertarungan terhebat di tahun 2024. Go, 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 go. Let's go, let's go, let's go guys, let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Oke, kita connect dulu jalannya. Ini sengaja gua ini guys ya. Enggak gua buat jalannya supaya enggak langsung diantar. Jadi kita pilih-pilih dulu. Oke, let's go. Animal Fight. Oke guys, gua udah gak sabar nih. Oke. Semua sudah masuk, para caretaker mengambil seluruh seluruh hewan-hewannya dan mengantarkan ke dalam arenanya guys. Wah, kita lihat siapa yang pertama kali masuk nih guys. Udah dianterin semua nih. Oke, ini dia guys, pertarungan hewan di arena tropis. Oke, badak sudah terlihat guys. Semoga nggak crash guys, semoga nggak crash guys, semoga nggak crash, semoga nggak crash. Oke, udah kumpul semua dan di sini gajah. Wah, nge-lag guys, nge-lag guys. Kumpul semua jadi satu guys. Oke, let's go, let's go, let's go, let's go. Oh no, ini udah ada 17 yang species report. Oke, sebentar. Ini kenapa mereka nggak mau move? Wah, parah. Kenapa jadi di sini semua nih guys? Oh my god, kenapa guys? Oke, kita pancing mereka dengan tempat minum maybe. Wah, nge-stuck di situ guys, bahaya. Wah, 18 predator. Ya animal tembak as arrived in zoo. Sebentar, sabar. Sabar-sabar, kita pause dulu. Kita pancing dengan tempat minum ya di beberapa tempat. Kita pancing dulu. Wah, guys, kenapa nge-stuck kayak gitu, guys? Wah, kenapa ini, guys? Kenapa ini? Oke. Menri langsung ngambil posisi guys untuk meninggalkan grup. Oke, gorila sudah meluncur menuju ke arena dan semuanya udah mulai mencar. Oh, ini kayak di PUBG ya guys ya. Baru terjun dari parasut ya kan. Dan di sini wah nge-lag parah, nge-lag nggak bisa nih, nggak bisa. Nggak bisa. Wah, zoonya guys. Ini pengunjung-pengunjung sudah masuk dan semuanya berpencar. Oke. Semuanya berpencar guys, sambil dipantau ya moderator, sambil pantau ini notifikasinya, gua nggak begitu perhatikan. Oke, kita lihat dulu new animal semua sudah masuk guys. Oke, di sini apakah sudah ada yang bertarung? Oke, ini oke, apakah sudah ada yang bertarung? Apakah harus kita kurangin guys tumbuhannya? Oke, oke, kita pantau dulu di sini apakah sudah ada pertarungan. Oke, kita kurangin ya guys ya, kita kurangin, kurangin ininya. Kurangin tumbuhannya supaya bisa enak mantaunya.
Oke, kita kurangin tumbuhan-tumbuhannya supaya kita bisa jelas melihat. Intimidation Batwin apa nih? Terjadi pertarungan antara Indian Elephant dan Southern White Rhinoceros, guys. Oke, di sini kabur, guys. Ternyata nggak tahan dan akhirnya cedera, guys. Di sini nggak ada kiper. Oke, yang lain beruang-beruang semua ini, wah, pada berlindung di air. Curang nih, guys. Gimana ini, guys? Mereka pada berenang di air nih. Kemarin mana Himalayan Brown Bear bukan Formosan Black Bear, Bang? Oh iya kah? No. Red Panda mati, guys. Dikill sama tuh si beruang, wah, Polar Bear, guys. Oke, kita cek dulu. Kita cek dulu apakah ada. Kasihan, guys, mati. Ini siapa lagi yang mati nih? Mati, guys, beruang. Apa sih yang mati nih? Black Tailed Prairie Dog mati, keinjak, guys, keinjak gajah. Terus ada ini apa ini? Black Rhinoceros mati juga kah? Enggak. Baru ada dua, guys, yang mati, guys. Beruangnya lagi mandi. Wah, curang. Ini pada mandi semua nih, guys. Apakah ini kita tutup aja? Apakah kita tutup saja atau biarkan, guys, ya? Kita biarkan dulu. Ya, kasihan, guys. Guys, mati Red Panda nih. Enggak tega gua. Oke. Kuda Przewalski masih mencari posisi. Posisi aman dari serangan para predator-predator. Oke, ada lagi kah ini Dangerous Fighting? Oke, ada yang bertarung nih, guys. Oke, ini terjadi pertarungan antara Indian Rhinoceros dan Hippopotamus, guys. Kira-kira siapa yang menang? Apakah ada yang langsung? Wah, tidak. Ini badak perindapan terduduk lemah lesu, guys, karena habis bertarung dengan Hippopotamus. Southern White Rhinoceros juga bertarung dengan Black Rhinoceros. Tutup, Bang, airnya tutup ya. Iya, nggak seru nih. Waduh, pengunjung-pengunjung sudah rame, guys. Dan di sini, oke, ini badak-badak kenapa jadi ini, guys? Jadi Civil War nih, badak-badak kenapa jadi Civil War, guys? Wah, parah, badak sama-sama badak, guys, bertarung. Yang lain karena kondisinya kurang memungkinkan menghadapi predator, ini pada berenang semua nih, guys. Singa di sini berlari-lari saja, sepertinya dia ngincar ini, guys. American Bison nih, incubating. Dia kena listeriosis, guys, parah. Oke, apakah ada pertarungan lagi? Ini Mute Swan mati, guys, dikill sama Dumadi. Siapa Dumadi? Dumadi siapa yang bunuh ini? Mute Swan siapa? Dumadi Komodo. Dikill sama Komodo, guys. Waduh. Dikill sama Komodo, gokil Komodo. Waduh. Kasihan. Bangkainya dimakan sama Adax, guys. Oke, ada lagi kah pertarungan? Bang, Polar Bear-nya nyerang. Mana? Polar Bear-nya di mana? Oke, si Tasmanian Devil ini memandang. Ini Slot Bear, guys. Ada lagi kah? Mana pertarungan ini, guys? Kita cari pertarungan di sini. No, Indian Perindapan Rhinoceros mati, guys. Dikill sama Jonas. Jonas yang mana? Wah, gila. Hippopotamus, guys. Jonas. Dua, tiga badak terduduk nih, guys. Waduh, gimana nih, guys? Tiga-tiganya badak kalah sama Rhinoceros. Waduh, kemarin yang menang Himalayan Brown Bear bukan Formosan Black Bear. Oh ya, kemarin anu ya, Himalayan ya. Aduh, guys, Hippo sudah 3 nih, sudah 3 ngekill. Waduh. Sampai Southern White Rhinoceros minta ampun, predation incurring. Masih terjadi fight di sini, guys. Apakah ada terjadi fight lagi? Apakah akan terjadi fight lagi? Oh, minta ampun, guys. Nggak berkutik, nggak bisa. Bener, guys, bertarung. Oke, ini last fight, guys. Ini demi harga diri keluarga badak ya, karena yang asli cuman ada di yang asli ada badaknya, guys, maksudnya. Oke, ini pertarungan yang bentar, guys, ini Hippo ternyata masih juara, guys. Di sini juga Siberian masih roaming saja, guys. Bang, tutup airnya. Oke, kita tutup airnya, guys. Sesuai dengan request, kita hilangin saja airnya.
kita hilangin airnya, kita tutup ya, supaya adil, supaya adil. Ini siapa? Ada yang mati lagi, guys. Ini sampai ke sini mayat flamingo. Wah, gila, guys. Kita tutup dulu ya airnya ya, biar seru. Nggak usah lah ada air-air, nggak usah ada air-air. Semua di darat, nggak ada yang di air. Oke, semua di darat. Kita pantau aja dari sini, guys. Oke, masih aman di sini. Cedera Kalumba ini kita anggap udah it's over, guys. Kalumba it's over. Savana elephant gelut di mana? Savana di atas sini dong. Dia gelut sama siapa, Mos? Oke, kita pantau-pantau dari atas sini, guys. Kita lihat kira-kira ada pertarungan lagi kah? Oke, di sini singa mengejar sang juara kita, guys. Grizzly ya, gue kira Himalayan. Mana Himalayan? Japanese macaque diterkam sama singa dong. Diterkam gitu saja, guys. Langsung mati seketika tanpa bernafas. Artinya buaya jadi buaya darat. Yoi. Tapi jangan salah, di sini ada air. Di sini ada air juga. Di sini ada air, guys. Di sini ada air. Buayanya juga masih roaming di sini. Wait. Ini curang. Nggak bisa kayak gini. Ini nge-cheat nih. Tidak ada buaya yang bisa seperti ini di darat ya. Wah, ini curang nih, guys. Ini gimana ini? Ini gimana ini, guys? Wah, ini nggak bisa. Ini nge-cheat. Wah, ini nggak bener nih. Oke. Wah, ini Hippo ngebunuh siapa lagi? Hippo nih, guys. Naina Fossa mati. Ya, Fossanya mati, guys. Dikill sama siapa tadi? Gue nggak lihat lagi. Kill another animal. Isan. Yang mana Isan nih, guys? Isan. Himalayan brown bear, guys. Oke. Himalayan brown bear-nya sudah mulai panas nih, udah mulai ngekill. Ini ada apa lagi nih, guys? Oke, di sini untuk badak-badak sudah mati dua kayaknya, bagian badak-badak ini. Mana lagi badak nih, guys? Badak udah sampai ke sini dong. Buaya hacker. Iya, guys. Ini mati juga. Enggak, dia tidur, guys. Bisa-bisanya dong kamu tidur saat pertarungan seperti ini. Waduh, Hippo cedera kah? Wah, cedera, guys. Ini gimana nih? Cedera. Gerial juga masih. Intimidation, Bedouin, different species. Indian elephant, Formosan black bear. Mana Indian elephant? Ini ya Indian elephant, Formosan black bear, guys. Itu dapat intimidasi kah atau dia yang terintimidasi, guys? Report buaya, kemarin saya menang Himalayan brown bear bukan Formosan black bear, bang. Iya. Ya, nanti kita lihat yang ini siapa lagi nih yang menang. Habitat multiple. Aduh, wah, guys, ini sepertinya seru. Oke, ini mati kah Kalumba, guys? Cedera dia, guys. Wah, ini African savanna elephant. Coba kita lihat dapat intimidasi katanya, guys. African elephant. Oh, masih aman, gak ada cedera. Yang cedera ini ada badak Afrika. Ini badak ini semuanya kayaknya cedera deh, guys. Dimakan dong. Astaga, guys, dimakan dong bangkainya. Oh my god, ternyata begini ya kalau hewan mati, guys. Dimakan. Gue baru tahu sih ini. Gue pakai itu karena kakakku nonton sinetron. Oh my god. Oke, ini belum ada pertarungan lagi kah? Predation is occurring. Dimana itu, guys? Predation is occurring. Mati kah? Wah, ini pertanda ini. It's over. Southern white rhinoceros. It's over. Nggak ada ini lagi, guys. Siamang masih roaming ya. Masih jalan-jalan ke sana kemari. Ini Siamang. Red Fox mati juga, guys. Astaga, Red Fox. Siapa tadi yang milih Red Fox mati, guys? Di kill by Zilong. Bukan Zilong, Zong. Gue kira Zilong yang kill. Zong siapa? Zong. Unpredictable, guys, ya. Ini bisa yang besar mati sama yang kecil. Zilong siapa ya? Zilong.
Zong siapa? Formosan Blackbird guys. Dikill sama ini. Bang, lanjut episode 12. Iya, episode 12 besok ya. Yang diterkam singa apa salah? Indian Elephant Slot Bear. Indian Elephant. Wah, kayaknya deh guys. Susah ya, banyak banget ini hewannya guys. Apakah kita berlakukan zona guys? Perlukah kita berlakukan zona? Bang, lihat komodo masih anteng aja. Komodo di mana nih? Komodo ini dia, komodo nih. Bukan, mana ya komodo ya? Ih, dalship lagi, masih ada dalship guys. Dalship so imut banget. Mana ya komodo ya? Ini apa nih yang mati? Jabari. Wah, Aardvark mati guys. Aardvark mati dah. Sudah entet. Ini apalagi nih yang mati di sini? African Penguin juga mati guys. Yang kecil-kecil udah pada mati banyak nih guys. Ini mati juga. Jago Koger mati juga guys. Tapi dia mati karena cedera ya. Dia mati karena cedera. Ini masih cedera juga sih. Kasihan suatu Tyrannosaurus guys. Oh my god. Ada lagi kah? Kita pantau dulu. Wah, ini curang sih. Curang, kenapa dia ada di atas sini guys? Ini curang, ini gimana nih? Gimana nih guys? Wah, curang. Himalayan Brown Bear curang. Curang. Wah, curang dia guys. Masa berada di atas itu? Voting bro, lakukan zona. Zona? Coba kita voting dulu. Kita biarkan sampai ini selesai atau kita sistem zona. Coba kita polling. Zona. Usah. Oke, langsung kita polling guys. Langsung kita polling. Halo Fauzaska, biarkan bang. Halo juga. Dalship enak banget kayaknya. Mana ya? Komodo di mana ya? Santai dulu nggak sih? Orang pada tarung dia santai dulu. Ngantuk dia guys. Oke, ini udah sembuh. Apakah sudah sembuh? Belum. Black Rhinoceros, Komodo Dragon. Mana Komodo? Ini guys, Komodo guys, Komodo. Komodo, oke. Dapat intimidasi dari Black Rhinoceros guys. Dimakan dong bangkainya. Wah, gila. Padahal nggak ada makanan di sini guys. Wah, pada memakan sisa-sisa ini guys. Oke. Zona mengecil. Oke, let's go. Zona guys, zona. Kita perlakukan zona. Karena ini nggak bisa kalau kita biarin juga kayak gini. Jadi zona kita harus perkecil. Oke. Zonanya kita perkecil guys. Zona kita perkecil. Oke. Kita masukin semua yang masih ada di luar zona, kita masukin ya biar makin ini guys. Biar makin ketat pertarungannya. Ntar kita pause dulu, kita pindahin dulu. Jaguar. Ini apa ini? Gorila masuk kamu. Terus di sini masih belum nyambung. Ini mati kah? Enggak. Wah, Giant Otter masih standby dia, guys. Masih ada, masih ready di sini. Dia kelaparan lagi, kasihan. Masih adakah yang di luar? Di luar zona, gorila. Oke, sudah. Ini satu lagi. Ini siapa nih? Rakun. Oke. Gajah aman di dalam zona dia, guys. Bang, badaknya bertarung. Ini bertarung lagi nih, guys. Sampai berdarah-darah nih. Waduh. Pokoknya pantang menyerah ya. Ini, guys, harga diri spesies badak nih, guys. Sudah 2 ekor.
Wah, tetap kalah juga, tetap kalah. Hungry, dia lapar dan cedera, guys ya. Waduh, maaf, maaf, maaf. Tidak ada makan, maaf. Polar Bear juga bertarung sama Black Rhinoceros. Oke. Guys, Hippopotamus sudah mengalahkan dua ekor badak ya. Tadi Indian Rhinoceros sudah kalah duluan. Ada lagi kah guys yang mati? Waduh. Raccoon killed by another animal. IGG. Himalayan Brown Bear udah berapa nih guys ngekill? Sudah berapa dia ngekill guys? Tuh kan? Octolan, Octolan siapa? Octolan. Okotlan, Okotlan. Coba kita cek dulu Okotlan siapa Okotlan. Maju ke zona aman. Okotlan, Okotlan siapa ya? Ontario. Okotlan, Okotlan. Siapa Okotlan, guys? Okotlan, Okotlan. Oh, jaguar, guys. Raccoon dikill sama Przewalski Horse juga mati, guys. Starvation. Dia mati karena kehausan dan kelaparan, guys. Oke, oke. Dalship, Dalship. Oke, Dalship yang tidak diduga-duga ternyata masih hidup. Ini apa ini? Otter kah? Apa ini, guys? Yang mati, guys. Siamang mati. Dikill sama Betsy Rhyme. Masih ingat tadi saat live Bang Remora malah curhat tentang ayang-ayangnya. Ayang-ayang. Kapan gue curhat? Siapa itu Betsy Rhyme? Siapa guys? Betsy Rhyme, Betsy Rhyme. Betsy Rhyme, Betsy Rhyme. Singa, singa. Singa guys. Singa. Oke. Okay. Ini pertarungan lagi antara badak guys. Badak versus badak bertarung. Wah, kenapa jadi civil war terus sih badak? Bongo mati guys. Wah, sayang sekali Bongo mati dan... Bentar, apakah Gerial mati? Apakah Gerial mati, guys? Wah, Gerial mana nih? Gerial, Gerial masih ada. Oke, Komodo juga masih. Ini bukan epic. climb proof, bang, biar yang bisa manjat nggak curang. Gimana? Dihapus aja yang panjat-panjatannya. Wah, ini Polar Bear ini kepanasan, guys. Tapi dia aman aja sih, suhunya juga nggak terganggu dia soal suhu, padahal panas loh di tropis. Wah, oke, ini siapa ini mati guys? Cougar, oh Cougar udah dari tadi sih. Ntar kita lihat dulu di sini fake, ada yang fake siapa tuh? Black Rhinoceros, oke, Bongo udah mati, Raccoon mati, Siamang juga mati. No, Siamang, Siamang sayang banget dia mati. Tapi sejauh ini Short and White Rhinoceros masih survive guys ya. Dia lapar, cedera tapi dia masih tetap survive. Keren GG. Oke, di sini Indian Elephant juga kayaknya nggak ada yang berani, nggak ada yang berani ini guys. Nggak ada yang berani nyenggol juga. Oke, biasanya sih biasanya ya. Biasanya singa mati duluan nih biasanya, biasanya. Tapi sejauh ini aman, orang utan juga aman. Walaupun tak maju-maju, tapi guru-guru tetap bertahan. Oke. Okay. Apakah zona lagi, guys? Zona? Zona lagi? Zona lagi deh. Ini sudah harus zona lagi sih. Harus zona lagi nih, guys. Minum dulu, bang. Udah minum dari tadi. Udah minum dari tadi. Duh. Nunggu-nunggu, dah kita zona aja deh guys, zona aja deh. Lama kalau nungguin gini nggak selesai-selesai nih. Nggak selesai-selesai guys kalau kayak gini. Jadi harus zona dulu. Zona dulu, zona dulu. Zona. Oke, zona dulu, zona. Let's go, kita zona ya. Medik siapa? Medik nggak ada medik di sini, nggak ada medik. Kita zona dulu guys, kita zona, kita perkecil lagi zonanya. Ini pada lari-lari semua nih guys. Mau kemana lo? Mau kemana lo? Zona, zona udah tertutup. Mau kemana? Mau kemana? Ayo, kita pause dulu. Yang di luar kita masukin.
Gak bisa di move, kenapa? Kenapa ini? Wah, inkubasi salmonella. Gak bisa di move, guys. Oh, otomatis. Otomatis move. Semua sudah masuk, Oh, satu lagi ini Timberwolf belum. Oke. Pamit dulu, Bang, mau nonton YouTube Zilla World ke Solo Safari. Oke. Medikit bikin musuh terlihat. Oke, zona semakin ketat, guys. Semakin kecil zona. Ini pasti lebih banyak pertarungan nih, guys. Udah sampai jadi tengkorak nih, guys. Dilompatin Dalsip dong sama Polar Bear. Oke, masih aman. Belum ada tanda-tanda. Komonostrik masih ada ternyata. Komonostrik ternyata masih ada, guys. Oke. Komonostrik masih terlihat. Ternyata masih survive, guys. Indian Elephant. Cita-cita. Mana cita-cita? Cita-cita Indian Elephant. Ah, jangan-jangan. Mana Indian Elephant? Indian Elephant ngekill cita kah? Oh, ini cita nih, guys. Aku butuh peluru. Komodo Dragon masih aman, guys. Masih aman. Saltwater juga masih aman. Di sini siapa yang main di sini, guys? Wah, Grizzly mencari posisi aman ya, mencari posisi yang bagus ya, supaya dia nggak diserang, guys. Oke, di sini sudah mulai ini mulai rame di sini nih, guys. Kangguru kill. Kangguru mati, dibunuh sama Polar Bear dong. Polar Bear udah berapa ini, guys? Udah 5 kayaknya, udah 3 apa 4 kayaknya, guys. Bang, puasa nggak? Puasa dong. Gajah yang paling kalem. Nggak ada yang berani nyentuh-nyentuh gajah, guys. Dari tadi gajah ngeintimidasi aja hewan-hewan yang lain. Oh my god. Semakin kecil zona, guys. Semakin crowd. Ya, ada lagi kah? Ada lagi kah pertarungan? Belum ada terlihat pertarungan yang sengit, guys ya. Oke, kita pantau. Dalsip kan nih? Dalsip dibunuh sama siapa nih, guys? Mati akhirnya Dalsip. Kill by Fade. Fade siapa ya? Siapa yang berani ngekill? Oh, Siberian, guys. Wah, diam-diam Siberian ngekill Dalsip, guys. Dendam kesumat, guys. Terbalaskan di sini. Waduh, dendam kesumat akhirnya terbalaskan dengan santainya. Siberian, kata Siberian, "Ah, udah, gua mati habis ini udah. Dendam gua udah terbalaskan." Bisa kebetulan gitu, guys. Dalsip mati. Killed by Fade. Setelah dicek Fade ternyata Siberian. Bang, pollingnya udahin. Oh, belum selesai ya pollingnya. Sorry. Akhiri polling. Wah, gokil. Southern Wyvern. Oke, ini killed by another animal. Adax mati. Di sini numpuk semua ininya, guys. Predation alertnya mana ya? Adax mati dong. Ini siapa nih? Ya, ini Adax mati, dibunuh by Zong. Zong tadi apa? Jaguar ya? Oh, bukan. Bentar, Zong apa ya? Zong, oh, Formosan, guys. Formosan dikill sama Formosan. Oke, kita lihat. Di sini masih sangat ramai, teman-teman ya. No, Cita mati, guys. Dikill sama Bagaskoro, dikill sama buaya. Pekari juga mati, dikill by Ocotlan. Ocotlan itu jaguar ya. Oh my god. Oke, semakin sempit, semakin ketat, guys. Balas dendam Siberia. Siberianya puas, guys. Ini Ocotlan menyerang siapa nih? Berburu siapa nih? Ocotlan berburu. Kayaknya dia mau mencoba berburu moss deh. Ini juga mati. Ya, orang utan mati juga.
orang utan mati guys, di kill sama ini polar bear. Waduh, wah ini juga nih pertarungan antara badak. Nah akhirnya kalah juga hippo. Akhirnya hippo kalah guys. Balas dendam si Black Rhinoceros. Kalah juga. Bang, kapan-kapan bikin bikin yang mapnya jangan flat. Iya. Yeah. Nanti kita coba map yang lain lagi. Zona guys, zona. Sudah waktunya zona kah? Porcupine juga masih survive. Otter juga masih survive ya. Waduh, Cita mati dong. Apa ini? Suara apa itu? Kaget gua. Dan akhirnya guys, akhirnya Short One White Rhinoceros mati ya. Dia mati karena cedera guys. Dia nggak bisa bertahan dengan luka-lukanya yang begitu banyak. Oh my god, kasihan guys. Kakinya juga patah. Ini karena dia banyak bertarung guys. Dia bertarung sama hippo ya. Ini mati juga. Oh enggak, Kalumba Black Rhinoceros. Black Rhinoceros guys tidak berdaya setelah bertarung sama hippo. Zona mengecil. Oke, let's go kita zona guys. Banyak banget. Banyak banget orangnya. Gajah mencari posisi aman. Gajah mencari posisi aman. Langsung aja guys kita zona lagi. Kita pause dulu. Kita zona dulu. Kalau gede mereka masih lari-lari aja guys, nggak ada yang saling nyerang. Tapi kalau semakin kecil semakin bisa kita pantau sih. Oke, ini kita masukin dulu semuanya. Harusnya udah bisa otomatis masuk sih. Oke, ini kita masukin yang di yang di sebelah sini, ada yang masih di luar. Oke, sudah masuk semua. Ini buaya juga sudah masuk. Nyangkut nggak? Nyangkut dia cuy. Sini kamu. Giant panda juga masih ada ternyata. Oke. Di sini enak nih mantaunya nih. Iberian nyerang gorila nggak bisa guys, nggak semudah itu. Curang kamu. Kamu mau keluar zona guys. Ini mau keluar zona. Bisa gitu ya. Bang bahas ayang lo lagi. Bang buka pakai apa? Tadi bukanya pakai sirup marjan hijau. Bukan sa Timber Wolf. Mana Timber Wolf? Akhirnya guys Common Ostrich mati di kill sama Polar Bear. Nggak kelihatan guys di killnya ya. Pengen lihat momen di killnya tapi selalu kelewatan. Selalu kelewatan. Kok nggak ada yang jumpsuit? Waktunya zona mengejel bang. Susah guys ya mantaunya kayak gini. Oh ini kita tutup aja deh di sebelah sini, kita tutup zonanya, kita kecilkan ke sini deh. Jadi semua fokus di tengah sini. Jika, oh ini mati. Gue kira tadi ini anu guys moss. Ternyata sini. Di sini juga rame. Kita tutup aja guys ya. Zona sini tutup aja. Kita tutup aja nih zona sini. Biar nggak ada lagi yang ke sini. Biar semua fokus tengah aja. Oke, semuanya masuk ke zona tengah. Masih adakah yang di luar buaya? Jerapah malah nggak ada guys ya. Kita malah nggak masukin jerapah. Waduh, kocak juga. Afrika cuma ada lion, terus badak ya kan, Southern White Rhinoceros, Black Rhinoceros,
Siberian masuk masuk. Lemas juga guys. Lemas juga. Lemas juga. Lion masuk masuk. Lion nggak boleh di luar. Masuk masuk kamu. Jangan curang, jangan curang. Oke. Zona semakin sempit, guys. Zona semakin sempit. Halo Anto. Doni gitu tolong aku hemat hemat uang. Godzilla ada enggak, Bang? Godzilla enggak ada. Kalau ada sih udah lepes semua nih, guys. Udah keinjek semua nih. Ini apa lagi yang mati nih? Common Ostrich udah mati. Pablo udah mati, guys. Otter udah mati. Oke, masih santai saja. Si Rafael Galapagos, Wolverine killed by another animal. Dikill sama Fadei sama Siberian. Kenapa dia lompat indah terus, guys? Meluar dari fence ini. Sementeng dia jago ngelompat, dia lompat-lompat mulu. Siberian udah ngekill ini, guys. Siapa tadi yang barusan mati? Wolverine. Oke, kita coba lihat lagi, kita pantau-pantau. Tinggal dulu, Bang, mau BAB. Waduh. Jangan lupa cebok ya. Gue diomelin. Diomelin sama siapa? Bang, lowongan ada nggak? Ada. Bang, lowongan penting nggak? Nggak penting. Lowongan nggak penting. Oke, semakin sempit, malah nggak ada yang saling ini, guys. Saling gelut. Wah, Dromedary udah mati. Taktu lagi. Gue yakin sih. Gue yakin di fight kali ini kayaknya Taktu jadi juara nih, guys. Kalau dilihat dia udah banyak banget nge-kill ini. 5 kayaknya. Oke. Terjadi pertarungan masih Badak dan Hippo terus ya, guys ya. Kalah. Kalah lagi. Hipponya kalah lagi. Assalamualaikum, Bang. Maaf telat ya. Waalaikumsalam. Aku mau mandi gak jadi, Bang. Mana nih? Mana nih? Gak ada. Waduh, mana sih? Ayolah. Tunjukkan sisi brutal kalian. Mana gak ada yang bertarung lagi? Waduh. Wah, ini sih. Ini sih, guys. Manet Wolf. Gue gak nyangka dia bisa survive sampai sejauh ini. Sudah 3 zona dia masih survive aja nih. Indian Elephant, Polar Bear. Polar Bear ini ngincar. Ini dia gak berhenti ngekill terus, guys. Dia mau ngekill siapa lagi nih? Dia mau ngekill siapa lagi nih? Aku gak cuci piring, main HP mulu. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Maaf, Rimbazu kapan, Bang? Rimbazu besok ya, besok ya. Rimbazu besok. Oke, habitat kalian di CSS. Nggak ada bersihin-bersihin. Nggak ada bersihin. Nggak ada bersihin-bersihin. Indian juga kayaknya nggak ada yang nyerang juga. Indian Elephant. Ini keluarga gajah kayaknya rukun-rukun saja ya. Kayaknya rukun-rukun saja. Boya nggak ada yang kill ya dari tadi, mereka anteng-anteng aja, guys. Oke, zona deh, zona. Kita kecilin lagi, guys. Duh, kalau kayak gini mabar dong. Daging unta disikat, guys. Dah, kita kecilin zonanya, guys. Kita kecilkan zonanya. Kita kecilkan. Gua mau jadi moderator. Bang, kenapa nggak dimasukin Harimau Sumatera? Harimau Sumatera mod soalnya. Jangan dong. Ini apa? Mati.
Oke, kita lihat dari sini guys, kita pantau dari sini apakah ada yang saling ngekill, ada yang buy one kah? Bang, harimau Sumatera itu mod ya? Iya so, iya itu mod, harimau Sumatera mod. Bang, kecilkan banget zonanya bang. Tunggu, kita lihat dulu ini apakah zona ini ada yang mati. Kalau ada yang mati kita kecilin lagi. Kalau ada yang fight kita biarin dulu. Tapi kayaknya nggak ada deh. Karena udah ngumpul semua nih guys di satu zona yang lumayan sih. Masih pilih-pilih ini, masih pilih-pilih lawan sih guys. Masih ngukur. Oh, dia lompat sini. Dia lompat sini, cuy. Berani-beraninya ya lompat ya. Mau main curang ya? Bang, live besok kapan, Bang? Subuh, subuh kita live, guys. Kalau misalkan gua nggak telat bangun, subuh kita live. Savannah Elephant Formosan Black Bear. Wah, ini baru seru nih. Gajah versus beruang. Gunadi mati. Gunadi malah yang tampil mati. Ya. Gunadi mati, guys. Kelaparan dia, guys. Gunadi mati. Terus ini juga Landak Afrika mati. NCO, ini siapa NCO? Wolverine mati juga. Mati juga Wolverine. Wolverine mati cu, waduh. Coba kita pantau lagi, kita cek lagi. Wait. Gunadi udah mati. Bang, kenapa nggak main Jurassic World? Telat nggak bang? Nggak telat. Oke, ini udah mulai rame. Apakah sudah pada nentuin musuhnya? Kalau beneran real life sih guys, ini udah pada keinjak-injak sih. Ini udah pasti lepes sih. Hah, mati. Oh, Formosan mati guys. Formosan Black Bear mati di kill sama Taktu. Oh my god, Taktu udah banyak banget killnya nih guys. Waduh, killnya banyak banget guys. Taktu katanya main-main keren bang. Iya nanti. Kiper taruh satu, bro. Kiper taruh satu. Kiper di tengah-tengah, aman sih. Dan semakin banyak penontonnya, semakin banyak. Oh, ini kita kasih ini dulu, guys. African Buffalo. African Buffalo masih ada. African Buffalo jangan. Kita African. Oke, zona dulu, zona. Kita zona dulu guys, kita kecilkan sekecil-kecilnya zonanya. Ini udah zona keberapa nih? 1 2 3 4. Oke, kita kecilkan lagi zonanya guys, kita bikin mereka jadi benar-benar bertarung. Lagi enak-enak bertarung langsung dibungkus guys. Bang, buka pagarnya bang. Prank penonton, jangan dong. Oke, ini udah zona yang paling enggak begitu kecil juga sih guys, tapi ini sudah masuk zona yang bikin mereka udah saling adu joto sih. Oke, ini guys, semakin kecil harusnya semakin banyak pertarungan nih. Oke, ini Indian Elephant bertarung sama Oke, ini mulai crowded.
Taktu the best nomor 1. Iya. Taktu belum ada yang ini guys, belum. Wah, dia jago sih. Siapa yang ngira dia jauh-jauh dari kutub ya datang ke sini bisa ngekill banyak guys. Timberwolf dapat intimidasi. Oke, ini masih terus terjadi pertarungan kelas berat guys antara Hippo dan juga Black Rhinoceros. Dari awal sampai sekarang masih terus buy one. Ini harga diri guys, ini harga diri sih. Ini sudah harga diri sih guys. Harga diri. Oke. Di sini juga ada makan bareng antara Saltwater Crocodile dengan Timberwolf. Himalayan Brown Bear. Cedera kah? Enggak, dia mulai lapar guys. African Elephant sudah mulai lapar. Adakah yang nyeruduk sana sini? Adakah yang nyeruduk sana sini guys? Gua susah ngelihatnya sih guys. Jujur gua susah ngelihatnya nih. Singa mukbang. Iya, bangkai semua dimakanin guys, dicobain semua sama dia. Nah, selain Taktu ada juga ini guys. Okotlan ini juga banyak ngekill juga sih. Selain Taktu. Gorila kenapa? Gorila mati guys. Kelaparan dia. No. No, gorila menyerah guys. Gak bisa survive dia dengan rasa laparnya ya. Lambungnya mengkerut guys. Oke. Ini semua kelas berat semua ini guys. Yang ada di sini kelas berat semua. Yang kecil-kecil apa ya? Oh, tinggal Manet Wolf. Oke, ini berburu mode ya. Ini berburu, ini hunting mode. Ini lagi terjadi pertarungan lagi guys. Masih terus ya pertarungan ini. Masih terus terjadi, terus berulang ya antara Hippo sama Black Rhinoceros. Sama-sama keras guys. Sama-sama nggak mau kalah, sama-sama nggak mau mati. Kasihan yang herbal link di skornya invalid. Oh iya. Wah, belum diupdate berarti. Bang, harimaunya gimana? Harimau masih aman. Siberian kayaknya dia udah nggak ada pikiran lagi guys untuk menang. Yang penting Dalship udah dikill sama dia. Semua dicobain. Sekarang singanya makan tuh bangkainya ini. Bangkainya gorila. Oke. Polar bear juga diam-diam di sini dia nyusun strategi nih guys. Dia ngukur kekuatan hewan-hewan lain. Diam-diam ntar ada lagi yang dia killin. Nah, ini siapa lagi nih dia seruduk nih? Siapa lagi yang dia seruduk nih guys? Oke, kita percepat. Udahan dulu ya bang, mau tidur, gajah mati. Gue mau jadi moderator bang, ku Daniel Sasuke. Lagi guys, bertarung lagi. Pokoknya kayaknya dari awal sampai akhir ini sebenarnya pertarungan antara badak dan hippo aja sih ini. Nah, zona lagi deh, zona. Kita zona lagi guys. Kita zona lagi. Zona lagi. Ini siapa nih? Ini Formosan. Oh, Formosan tadi udah mati, guys. Udah mulai tadi mati. Oke, ini lebih enak ya mantaunya kalau kecil kayak gini ya. Semua ngumpul semua nih. Oke, kita pantau dulu, guys. Bang, nyari mod di mana? Nexus mod. Keeper mau ikutan. Nggak ada di sini, nggak ada keeper, guys. Oke, di sini ya, lihat sebelah kiri bawah. Ini ada dua ekor kura-kura. Oh. Naikin dulu, guys. Nggak ada ininya, palangnya. Nggak ada palang atasnya. Sorry, sebentar. Galapagos sama Aldabra
pasti gue yakin seperti biasa dia masih dia survive sampai sampai akhir guys. Tapi yang nggak ada artinya juga, eh mati Zong, Formosan mati guys. Formosan Blackbear harus tereliminasi, dia mati. Terus ada Bison juga mati, mati kelaparan sih lebih tepatnya. Dan juga ada Wisen, jadi Bison out, Bison out, subspecies Bison out. Ada juga Wild Water African Buffalo juga starvation, kelaparan guys ya. Nggak ada ini, nggak ada supply guys, nggak ada supply medikit, nggak ada. Jadi mereka mati. Giant Panda juga starvation. Ini sampai Aldabra makan bangkai hewan ini, wah itu benar-benar survive guys. Oke. Nah sampai sejauh ini yang kalian nggak duga masih survive apa guys? Gimana kalau ada dua pemenang bang? Ya, kita lihat siapa yang paling banyak guys, paling banyak ngekill. Indian Elephant Jaguar, Indian Elephant Jaguar guys. Oke. Okay. Wah, singa sama harimau seru sih. siapa yang ini guys, yang kalian gak ngira bisa sampai di zona ini? Bang main City Bus Manager, mapnya ada lokasi Indonesia. Serius. Kuda Nil mati. Starvation kah? Oh, mati karena cedera, guys. Dan akhirnya terbalaskan ya dendam keluarga badak ya. Tapi matinya karena ini, guys, karena cedera. Hippo juga cukup lumayan survive juga. Jika ada yang mati, singa mukbang beraksi. Iya semuanya dimakanin guys, nggak ada yang saling taruh lagi nih guys, nggak ada yang gelut lagi nih. Wah ini pure pertarungan bertahan hidup sih, bukan saling ngekill. Ini fix survive sih, ini. West African Lion Intimidation. Dalam intimidasi ini African Elephant guys. Oke, kita lihat Siberian udah mulai bergerak nih kayaknya. Dia mau coba ngekill seekor guys, seekor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. City Skyline bang. Moss tuh bang. Moss. Oh iya Moss nih. Ya starving guys, dia starving. Sebentar lagi paling mati nih. Dia mati kelaparan sih. Aina mau coba ngekill ini saltwater krokodil guys, tapi ngedodge dia. Saltwater krokodilnya ngedodge. Kita cepetin. Ini tinggal nunggu ini aja sih guys. Siapa yang kelaparan, udah mati. Ini kan kayak bangkai ini. No. Manet mati, starving. Yes, starving guys. Ini yang mati-mati ini tinggal jadi bangkai. Kalau udah jadi bangkai, udah nggak bisa dimakan lagi. Dan mereka harus bertarung guys. Mereka harus bertarung, mau nggak mau. Gimana kalau ada pemenang herbivora dan carnivora yang ditentukan dari ketahanan terhadap predasi dan kelaparan, dan karnivora yang gak peduli gue ngetikin karena dukung kura-kura. Zona menyusut. Oke, zona kita kecilkan lagi guys, zona kita kecilkan lagi dari sebelah sini ya. Ini pin bentar kita kecilkan sekecil-kecilnya sampai nggak ada yang bisa gerak, pokoknya sampai nggak ada yang bisa gerak. Oke, ini udah yang paling kecil ini guys. Ini
Zona udah yang paling kecil, berarti kita cuma tinggal nunggu. Gak nyangka gue guys, ternyata masih sebanyak ini. Gak nyangka ternyata masih sebanyak ini yang survive. Oh, ini apa ini? Makan lagi dia. Mukbang lagi. Kayaknya karena keluarga kucing nggak ada yang mau saling serang gitu guys. Beda kayak sama badak tadi saling nyerang. Terus apa lagi ya? Beruang juga saling serang tadi. Udah 50 penonton aja bang. Kecilin lagi bang, game City Bus Manager Map Indonesia Sabang sampai Merauke ada bang. Serius? City Bus Manager, wah seru tuh. Nanti boleh deh, boleh nanti sekali-kali kita coba guys. Bang gimana komodonya? Komodo udah mati. Komodo itu mulai pertengahan deh, kayaknya di zona pertengahan tadi dia udah mati guys. Yang pertama mati itu siapa ya tadi ya? Yang pertama mati Blacktail Prairie Dogs. Grizzly Bear dapat intimidasi dari Short and White Black Rhinoceros guys. Moss mati guys, tuh kan gue bilang apa, dia kelaparan guys, starvation dia, starving. Oke udah mati ya, udah mati. Tunggu, gini aja deh. Ini ada yang injuri nggak? Kalau ada yang injuri, nggak ada guys. Nggak ada yang injuri, tapi dia terkena virus. Kalau kita hire veterinary, pasti bakalan diambil semua sih ini. Nggak usah deh, biarin aja guys. Kemarin lihat di channel Bang Nosa ada yang kirim CV Remora. Ah masa? Masa iya? Ngantuk. Iya guys, lama banget. Aduh. Masa kita nungguin sampai selesai udah. Ah. Gimana ini guys? Kita cepetin aja ya. Ini serius, ini emang kayaknya nggak ada yang berantem lagi sih. Ini murni mereka cuman bakalan bertahan hidup aja. Siapa yang nggak bisa survive, kelaparan, mati. Nah, polar bear udah mulai kelelahan nih guys. Dia kehausan. Sampai mana kira-kira dia bisa survive? Nahan rasa haus. Pet has left the habitat in a long time. Ayo. Kalau pada akhirnya guys tinggal mati guys, Kalumba mati, Black Rhinoceros akhirnya mati guys, nyusul teman-temannya yang lain, Short and White Rhinoceros sama Indian Rhinoceros juga menyusul lawannya tadi, si Hippopotamus. Bang tambah tumbuhan biar makin sempit. Ini masih bisa dikecilin lagi sih. Masih bisa ini guys. Masih bisa dikecilin lagi. Coba kira-kira kita mengecilnya sampai numpuk banget lagi orang di sini. Oke, ini zona kecil. Dead zone sih ini guys. Dead zone sih. Percepat dua kali. Oke, kita percepat ya. Kita percepat sambil dipantau guys. Kalau ada yang ini yang berantem.
nggak sih semuanya kayaknya. Wah, ini udah kompromi semua nih, guys. Kita jangan saling serang, kita cinta damai. Kita cinta damai, tapi tunggu aja ntar. Kalau bangkai-bangkai ini udah habis, pasti kelaparan. Gua nggak nyangka sih Haina masih survive sampai ini, guys. Haina masih ada nih. Semua kelas berat coba. Kelas berat semua ini, guys. Ini, nah kan, gajah udah mulai lemas. Gajah sudah mulai lemas, guys. African elephant sudah mulai lemas. Dan oke, tepar dia. Tepar dia. Oh, gue tahu, guys. Kenapa polar bear ini bisa survive padahal cuaca ekstrim panas kayak gini. Dia tidur dari tadi, kerjain dia tidur. Pengunjung aman gak, bang? Aman sih, aman. Bejibun banget di sini. Dakarai kenapa? Dakarai, oh mati, guys. Mati nggak bisa. Indian elephant sudah nggak bisa survive lagi. Ini mati juga kah? Mati. Gajah out, guys. Gajah out. Spesies gajah udah nggak ada lagi. Dua-duanya udah mati. Dan jadi santapan Siberian. Bang, request semut lawan gajah. Gajahnya udah mati. Ini udah mati gajahnya. Gajahnya udah mati. Salah satu dari hewan itu ada imposter. Sisanya mereka ini kena ini aja sih, guys, kena virus aja, contagious salmonellosis. Paling-paling gitu-gitu doang kena virus, sisanya ya mati karena kelaparan, mati karena kekurangan air. Tapi wih, cepat banget ini. Jadi bangkainya cepat banget, guys. Jadi tulang. Jadi tulangnya cepat banget. Kita lihat dead bakarai ya, kalumba, dinosaurus. Oke, berarti tinggal berapa lagi nih? Tinggal 16 ekor, guys. Tinggal 16 ekor. Wait, dua-duanya Haina masih ada dong. Spotted sama stripped. Wih, bang, nggak mudik, bang Remora? Enggak, ini cuman kura-kura versus karnivora. Tapi kura-kura nggak ada artinya juga, guys. Dia nggak ngekill. Ini rata-rata di sini hampir semuanya udah ngekill semua. Hampir semua udah ngekill. Yang paling banyak killnya, yang paling banyak sejauh ini si ini nih, polar bear, terus si ini Fadei. Ada nggak ya recent ininya, recent killnya? Animal, oke, ini kill. Oh, bisa, guys, bisa dipantau kill by another animal. Ada informasinya? Ada informasinya nggak ya? Killed by another animal, guys. Wah, nggak kelihatan yang kill siapa, guys. Tapi dari urutannya ini ya, yang paling bawah ini ada blacktail prairie dog, terus ada zikiang. Ada urutan-urutannya sampai yang terakhir tadi paling atas itu Dakarai sama Advik. Ada lagi kah yang mati? Dakarai belum ada, guys, belum ada. 3, kita percepat 3. Malah pada musim, bang, aku mau jadi moderator. Bang, mau nanya, kok kiper gue nggak mau ngasih makanan di habitat ya? Gimana caranya biar kiper ngisi makanan di habitat? Mungkin di habitat itu duplikat work zone, mungkin pertama bisa duplikat work zone. Coba lu ini dulu work zone-nya lah, di no work zone dulu, di offin dulu work zone-nya, terus di ini dipilih lagi work zone-nya. Kalau si kura-kura bertahan sampai akhir dan menang, di plot twist.
Tapi iya sih, yang lain kan pasti pada kelaparan nih guys. Gerial has gone guys, mati. Pretius mati, mati karena kelaparan dan dimakan sama di saltwater crocodile. Ntar ini kita cek dulu settingan udah bener gak nih, animal setting, life cycle apa sih, oh life cycle enable animal welfare bisa diger, oh welfare simulator value, animal can still die, animal aging bird no, enable the truck aging, udah semua kayaknya guys. Enable food spoiling, hard shelter. Food spoiling itu apa? Enable animal injury, enable animal stress. Udah semua ini guys, tapi emang merekanya aja sih yang gak mau. Buaya makan buaya. Serius ini gak ada sih saling makan-memakan lagi. Oke, bangkai buaya udah hilang guys. Berarti ini bakalan ada yang mati kelaparan lagi nih. Ini bakalan ada yang mati kelaparan. Kita lihat dulu, ini ada visiting player, ada Lucky Bat, Memory, Robinson, Katy, Racer, Shizu. Udah solid bang. Iya makanya, waduh, bahaya kalau kayak gini nih. Jangan-jangan mereka satu. Predation is occurring. Oke, mulai saling berburu kah ini? Hyena was killed. Oh, Hyena mati guys, di kill. Gue nggak lihat sih. Kalian lihat nggak tadi? Okotlan. Sorry. Dikill. Mati juga. Ontario Tumble War. Wah. Mulai agresif guys. Jaguar mulai agresif. Langsung double kill dong. Langsung double kill. Double kill bro. Langsung double kill. Wah ini dikill tapi buat ngasih makan buaya sama polar bear guys. Wah jaguar mulai agresif nih. Dia langsung double kill. Ayo, apakah Siberian mau ngekill lagi atau mungkin West African Lion mau ngekill juga? Warzone aman bang, Pascal Keeper dia masuk doang nggak ngisi foodnya, iya. Oh Warzone aman bang, Pascal Keeper dia masuk doang, tapi nggak ngisi foodnya. Platformnya udah bener nggak? Platformnya udah bener. Jangan-jangan platformnya nggak cocok lagi sama hewannya. Tapi nggak mungkin juga sih. Dia nggak ngisi ya. Kenapa ya? Centang ininya, centang tugasnya. Dia kan ada buat ngasih makan, cuman ngecek doang. Terus ada ngebersihin kandang. Coba dilihat centangnya, jangan-jangan buat ngasih makan feedingnya nggak dicentang lagi. Apakah di jumpsuit Red Quest Keeper versus Siberian bang? Bang temen gua pesen martabak manis, pesen 3 sekaligus buat dia sendiri. Wah harus bilang sama temenmu harus berbagi dong. Jadi 3, kamu 1, temenmu 1, sama gue 1. Waduh guys. Mati juga. Buaya jangan bilang mati. Kita cek di ininya. Kita cek di animal sini. Pantau dulu. Oke ini ya. Kita lihat nih guys. Si Aldabra sama Galapagos ini mulai starving nih. Dia mulai lapar nih guys.
Healed by Okotlan, oke. Kayaknya bakalan kalah sih, nggak bisa survive lagi sih ini. Aldabra sama Galapagos, yakin gue nggak bakalan bisa survive lagi. Kalau yang carnivore, enak aja guys, dia makanin bangkai juga bisa. Makanan sisa makanan. Lah Aldabra, nggak makan guys. Iya sih. Tapi Alda, tapi ini guys, tapi kalau yang herbivore kayaknya jauh lebih ini deh. Lebih panjang lifetime-nya, guys. Lifespan-nya lebih panjang ya enggak sih? Mereka mati karena emang jadi santapan karnivora aja. Tapi kalau misalkan survive kayak gini atau emang ini sih, atau emang Galapagos memang kuat, guys, survive. Bang lanjutin Rimbazu please, aku suka banget. Iya, nanti besok Rimbazu lanjut kok, tenang. Bang live sampai sahur biar begadang. Terus sahur nggak ini, nggak live lagi dong. Kan biar sahur bisa live lagi. Tapi kalau misalkan kayak gitu sampai sahur guys, gue yakin nggak bakalan bisa gue ngedit besok. Tidur seharian gue nggak bisa ngedit ini. Gak bisa ngedit Rimbazu. Live bang, terus bang, sampai Madura tutup. Jangan dong. Madura Zoo itu tontonan gue juga guys. Kalau tutup nanti saya nggak ada tontonan. Tambahin ular bang, nggak bisa abang. Ada lagi kah yang mati? Nggak ada ya. Okotlan mati. Dikil sama Siberian GG. Gua nggak lihat guys. Tadi pas kita gua nggak lihat, gua pas lagi buka ini guys, buka WA tadi barusan. No. Mati dong. Kata Siberian, "Ah, udahlah. Gua udah kasih kesempatan dia buat ngekill, udah kasih kesempatan dia buat nyerang gua. Tapi dia nggak mau. Ya udah saya serang duluan." Dan di sini kucing besar tinggal dua ya guys ya. Jaguar, tiger sama lion, sama singa. Harimau sama singa. Jadi disingkirin dong. Jaguar disingkirin dong. Kata harimau kok ke singa, guys. Sikat aja enggak sih? Sikat. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Penonton pada demo kenaikan BBM bang. Astagfirullahalazim guys, padat banget di sini. Oh. Oke, ini tinggal sedikit. Kita percepat lagi. Atau jangan-jangan ini udah kongko sih guys, ini antara singa dan harimau udah kita berdua sampai. Nah ini kan tanda-tanda bakalan ada pertarungan lagi nih. Taktuh turu terus. Iya guys, dia triknya jago dia. Kalau misalkan dia sudah mulai starving, dia sudah mulai lapar, dia tidur lagi ya kan. Jago banget emang. Nanti kalau dia udah bangun, dia makan sisa-sisa ini, sisa-sisa daging ini. Bang, itu pasar apa kebun binatang? Itu pasar malam. Kalau malam gimana? Jangan-jangan kalau malam lebih agresif lagi mereka, guys.
Malam apa tetap siang? Wah, ini udah sebentar. Oh, gue kira kura-kuranya mati satu, guys. Ternyata masih masih aman. Gue bosan juga sih nungguin mereka kapan berantemnya kalau lagi gini. Udah ini nunggu yang starving aja. Guys, lihat. Singanya bintang 5. Mati. Dikill sama Fede. baru juga di review. Wah, Fede. Fede, musuh dalam selimut, guys. Musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Buaya dikill juga. Oke. Ini udah mulai kelihatan nih, guys. Udah mulai kelihatan. Sudah mulai. Itu hebatnya Tiger, guys. Dia nunggu kesempatan. Wah, Tiger sih ini. Kalau gue mah Tiger sih ini. Dah fix lah, Tiger lah yang menang lah. Tiger lah. Unta nggak ada, Bang. Unta udah kalah duluan dia. Dikasih makan. Oke, kata Tiger, kayak kata Siberian. Silakan makan ya, silakan makan. Silakan makan sampai kenyang. Waduh, parah. Harimau dasar sok-sokan bintang 5 no coba sekarang gua. Coba kita lihat kalau Siberian dia bintang 4, guys. Tapi tadi untuk ini welfare-nya si Lion bagus, guys. Dia nggak ada kena virus atau penyakit apapun, dan juga dia nggak starving sama sekali. Nah, itu hebatnya. Dan juga dia nggak haus. Wah, bersih dia tadi, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah penyakit. Kalau Tiger dia masih ada nih, Salmonellis, dia kena virus. Coba kita lihat Taktu masih kena virus. Sama juga si Himalayan Brown Bear. Bagas Koro kena setun, guys, kena setun sama Fede tadi. Ya kan? Yang si Fede mau ini habis nyerang ini. Terus lari ke sini kan tadi. Terus si krokodil ini mau makanan ini. Tapi dia sempat ngelendek si Lion. Kasihan mati. Ternyata disetun dong dari belakang. Oke, berarti guys 4 beruang versus 1 tiger. GG guys. Kita lihat si Fede bakalan dikill duluan sama beruang-beruang, atau si Fede yang duluan ngekill beruang-beruang ini, guys. Gua nggak yakin si beruang atau si harimau ini bakalan nyerang Galapagos atau Aldabra sih. Ya udahlah, Aldabra sama Galapagos kita anggap udahlah, nggak usah dihitung, guys. Jadi figuran aja dia, guys. Harimau the Flash. Oke, ngisi tenaga dulu, guys. Soalnya ini lawannya bukan sembarang lawan ini. Formosan. Ini ada Formosan ya kan. Ada Himalaya, ada Himalayan, ada Grizzly. Oh, Formosan udah mati ya tadi ya. Ini ada Himalayan, terus ada Grizzly, Polar Bear juga yang dari tadi ngekill. Dia malah nggak ada sama sekali penyakit nih, guys. Bersih. Tapi di sini udah kelihatan kelemahan Grizzly, dia udah mulai kehausan, guys. Dia udah mulai kehausan. Terus untuk status life-nya ini Long VT ya. Long VT masih cukup lumayan panjang sih lifetime-nya, guys. Tapi si Grizzly berapa nih? 9,3. Gak ada yang mau nyerang kura-kura, kayaknya takut giginya rusak. Padahal jaguar kan bisa, guys. Dia bisa mecahin cangkang kura-kura loh, jangan salah. Aku mau jadi moderator, Bang.
kasih emoji harimau dulu dong, yang ngedukung Tiger dari awal sampai sekarang. Ada yang mati lagi nggak? Ada. Udah, ini tinggal nunggu starving starving aja nih, starving starving aja nih guys. Ini udah mulai kehausan. Wah, next kayaknya Grizzly. Grizzly nggak bisa survive lagi sih. Oke, let's go Tiger, let's go Tiger. Harimaunya rank Grandmaster. Dia tadi guys, dia tadi si Siberian ini makin pede bisa menang setelah dia berhasil bunuh Dalship. Setelah dia kill Dalship. Udah. Kepercayaan dirinya meningkat. Turu lagi dong. Ya, turu lagi, turu lagi. Kalau udah haus dia turu, guys. Jago memang. Jago. Udah, kita percepat, kita percepat. Oke, mulai makan lagi. Aldabra Giant Tortoise meninggoy, guys. Meninggoy enggak tuh, mati. Entet, guys, dia. 46,5 tahun. Mati karena kelaparan. Dua-duanya mati, guys. Dah, ini beruang versus tiger sih. Ini beruang versus tiger sih. Macan kemayoran. Bang, rasanya pasti sedih pas buka puasa terakhir. Sedih banget sih pasti. Minggu-minggu terakhir ini aja tinggal berapa hari puasa udah mulai berasa banget, guys. Kayak kok cepet banget ya. Perasaan kemarin kita baru mulai live streaming tubuh ya kan. Kok sekarang udah mau berakhir aja. Sebenarnya pakai karakter Suya sama senjata shotgun. itu bukan tiger, itu panda. Oke, ini beruang versus tiger, guys. Udah. Mana pendukungnya tiger nih? Mana pendukungnya tiger? Nggak salah pilih, guys. Nggak salah pilih sih. Nggak salah pilih Siberian. Kura-kura sudah mati, guys. Sudah out. Gila sih. Apa Siberian takut ya? Apa jangan-jangan Siberian takut, guys? Nyerang ini. Beruang. Ayolah, come on. Come on. Oh, kita kecilin lagi udah. Udah, fix kita kecilin lagi. Nah, kalian nggak ada ruang gerak lagi pokoknya. Nggak ada ruang gerak buat kalian. Nggak ada ruang gerak. Di sini juga. Aduh. 5 bintang harimaunya ya. Belum, belum. Satu lagi. Dan harimaunya nggak ada sama sekali haus, guys. Wait. Kok jadi besar begini? Hah? Ini bocilnya kah? 29. Hah? Kok jadi berubah jadi besar, guys? What? Oh iya, ini masih baby, guys. Rafael Galapagosnya. Kalau gede kayak gini ya. Belum sempat gede udah di-kill. nggak di-kill ya tadi ya. Ini mati gara-gara starving. Siberiannya main FF. Ternyata aku udah jadi moderator. Siapa yang jadiin kamu moderator tuh? Kok bisa? Ayolah, come on. Come on, Siberian. Come on. Ayolah, Siberian. Ayolah.
Berarti no. Oke, ini kura-kura udah dimakan, guys. Nah, ini nih waktunya saling berburu, guys. Oke. No. No guys, Iberiannya dikill sama si Taktu, GG Taktu. No. Habis ngekill si Iberian, dia ngekill si Slot Bear, terus dia ngekill Grizz. Tanpa ampun, guys, tanpa ampun, gila Taktu. Gila, unpredictable, guys. Kita kasih ini, kita kasih reward buat Polar Bear, guys. Siapa pendukungnya Taktu kasih emot beruang? Guys. Taktu GG, guys. GG gemeter, guys, dia gemeter. Gemetaran lah Himalayan Brown Bear, gemetaran, guys, padahal Himalayan Brown Bear juara bertahan, guys. Formosan apa Himalayan ya? Formosan udah kalah dari awal, Himalayan, guys. Gila Taktu, kita kasih reward dulu, guys. Kita kasih minum dulu. Wah, dari awal udah kelihatan sih. Dari awal emang udah kelihatan Taktu cukup impresif ya, cukup dominan, guys. Mana sih tempat makan sama minum? Kasih minum dulu Polar Bear. Gua aja nggak nyangka, guys. Meskipun aku dukung Taktu, tapi aku juga sedih. Mabang tadi disuruh ya, nggak apa-apa, awas Taktu nanti dijamsut sama Budi 01. Waduh. Mana stunnya tadi pas di depan kita, guys. Nggak perlu nunggu lama. Mungkin si Polar Bear ini kan ngasih arahan juga buat tiga beruang ini kan. Udah lu serang tuh Siberian. Tapi pada takut, guys. Ternyata Taktu ya. Di luar prediksi, ternyata dia mendominasi dan sangat dominan. Ya. Walaupun gue sedih Tiger kalah, guys, tapi puas sih gue liat Taktu yang sangat-sangat impresif di map ini, guys. Dia beruang kutub, guys, beruang kutub, guys. Kasih salju, kita apresiasi dia, guys, ya. Kita buka, kita kasih space yang cukup biar dia bisa enak bernafas. Dari kutub utara jauh-jauh ke biom tropis untuk memenangkan gelar animal. Waduh, the king of animal in planet zoo, guys. Gokil. Kita kasih cooler dulu. Taktu, selamat Taktu.
Taktu sepe. Wah guys, setelah pertarungan yang cukup sengit ya antara semua subspecies. Tadi ada beberapa subspecies sih, ada dari subspecies badak. Badak ada 4, terus beruang itu semua kita masukin. Beruang kalau nggak salah itu ada berapa ya? 1 2 3 4 5 6 6 spesies, 6 subspecies beruang, guys, yang kita masukin, dan mereka juga cukup berhasil survive sampai detik-detik terakhir, sampai zona terakhir. Dan walaupun ya pada akhirnya mereka juga mati, dibunuh sama polar bear jenis beruang juga. Kenzi tadi milih beruang guys ya. Wah, GG. Terima kasih Bang Rimorasio. Sama-sama, thank you CPZART. Wah, luar biasa guys, gue sampai keringatan. Baju gue basah nih guys, nungguin siapa yang bakalan menang. Dan hari ini pemenangnya masih dari jenis spesies beruang guys. Bahkan Siberian juga yang sebenarnya tadi cukup bagus penampilannya, impresif juga. Ya udah banyak nge-kill ya, tapi ternyata pada akhirnya di-kill sama polar bear. Dia cukup bagus guys triknya ya. Dia cukup bagus tadi memanfaatkan skill tidurnya. Skill tidur. Jadi dia hibernasi singkat. Hibernasi singkat ya kan. Sebelum akhirnya dia nge-kill semuanya guys. Dan akhirnya ya Himalayan Brown Bear harus menyerahkan gelar kemenangannya ke polar bear guys. Seekor hewan yang berasal dari kutub ya, berhasil survive di biomes tropis. Wow, gokil, keren. Udah feeling bang. Iya sih, dia mulai awal emang dia dari sini ya guys. Dia dari awal ya masuk, dia udah main di sini nih. Ini areanya sih, ini areanya. Terus dia manfaatin air ini kan. Jadi memang di awal dia nggak terlalu banyak ini sih, nggak terlalu banyak gerak juga, nggak terlalu banyak movement. Jadi dia cuman merendam diri di air. Ternyata dia bisa survive sampai akhir, sampai zona akhir guys. Tadi kalau nggak salah dia juga yang ngekill komodo apa ya? Dia ngekill juga beberapa hewan-hewan kecil juga. Wah keren. Dan ini dia benar-benar hibernasi sekarang guys. Udah tenang dia. Gue nggak bisa main FF, cuma Rocky doang dapat skin nanas gratis sama 106 diamond itu saja. Harimau versus beruang solo. Kasih tempat sang juara nomor 1, 2, dan 3. Ya udah jadi tulang nih guys. Siberiannya udah jadi tulang. Berarti tadi terakhir yang di-kill ini nih. Berarti yang kedua itu Himalayan Brown Bear ya. Himalayan Brown Bear terpaksa si juara bertahan harus puas di posisi kedua, dan juga Grizzly Bear ada di posisi ketiga. Terus tadi ini satunya siapa lagi nih? Yang Sloth Bear posisi keempat dan Siberian di posisi kelima. Siberian juga cukup lumayan GG dibanding Bengal Tiger di Animal Fight yang sebelumnya guys di Afrika. Dia kayaknya awal-awal udah mati duluan guys. Urutin pemenang 1 sampai 5. Oke, cuy ya gua. Teteretet. Teteretet. Na 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 na. 1 polar bear, 2 itu Himalayan brown bear, 3 ada grizzly bear.
Bentar ya guys, bentar. Terus ada 4, ada slot bear. 5 ada Siberian. 1 sampai 5 itu guys, Siberian Tiger. Alright. Oke, ini dia guys pemenangnya hari ini. Polar bear, Himalayan brown bear, grizzly bear, slot bear, Siberian tiger. Bang, kapan-kapan buat turnamen antara satu versus satu tim harimau versus tim beruang. Boleh, boleh, nanti kita coba. Stumble guys, gimana guys? Seru kayaknya stumble guys. Gitu. Bang, kapan? Bang, kapan buat turnamen? Illegal battle. Iya sih guys, sorry guys ya, ini bukan ngajarin kalian untuk ngadu hewan ya, enggak, ini kita cuman having fun aja. Jadi jangan lakukan ini di rumah, jangan lakukan ini dimanapun, jangan ngadu hewan, jangan bikin hewan adu mekanik ya, nggak boleh guys, itu nggak boleh, apapun itu nggak boleh guys, kasihan hewannya dan kita juga dosa guys. Kalau mau ngadu di planet zoo aja, lebih aman. Lebih aman, guys. Buat final mending 3 versi tapi beda tempat kan, harimau di planet zoo ada 2 tambahan mod harimau Sumatera biar adil. Angry match lagi, Bang. Ulang ah, ulang. Capek, Cuk. Bang Rimes, harimau versus beruang solo. Nanti kita coba di arena lain deh. Nanti kita coba di kesempatan lain, guys. Oke, guys. Untuk animal fight hari ini akhirnya dimenangkan sama polar bear setelah hampir 2 jam ya kita nungguin, guys. 2 jam. Yes, 2 jam. Pertarungan akhirnya dimenangkan sama polar bear, dan karena animal fight-nya sudah selesai jadi berakhir juga live streaming kita pada malam hari ini guys. Nanti kita ketemu lagi di live streaming selanjutnya, dan buat kalian semua yang sudah join di live streaming, thank you semuanya, dan juga buat kalian yang sudah subscribe, like dan juga share, thank you. Dan juga buat kalian semua tetap semangat, tetap jaga kesehatan, nanti kita ketemu lagi di live streaming selanjutnya. Gue mau pamit undur diri dulu guys. Nah, gue harus istirahat cepat supaya kita ketemu lagi subuh guys. Kalau misalkan gue nggak ngantuk ya, nggak telat bangun, nggak ngantuk. Tapi gue usahain sih guys, gue selalu usahain live subuh The Sims kali ya, The Sims kali ya guys. Subuh The Sims kali ya. Pamit bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subuh The Sims kali ya, refreshing dulu guys, refreshing. Oke deh guys, nanti kita ketemu lagi. Gua pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Remora, bye bye. Thank you guys sudah join di Animal Fight, thank you. See you, selamat beristirahat semuanya. Change in a state.
never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Out of my head, understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I live-